Ini sih mas, mana? Saya numpang lewat. Mau kemana? Lewat. Saya lagi explore. Itu kameramen saya ada. Dari tadi saya kebetulan keliling dulu. Dari tadi dia di situ. Iya, itu yang bawa senter tuh sebetulnya bukan senter, itu kamera. Kok nggak gerak-gerak? Dia bukan orang. Keren bukan orang. Gak gerak-gerak tadi. Gak gerak. Mungkin gerak. Takut. Itu abangnya soalnya bawa golok, mungkin takut ngumpet-ngumpet. Mau kemana? Kita lagi explore, lagi penelusuran pasar ini bang. Penelusuran? Iya. Saya udah dari blok A, blok C, udah beberapa blok. Ini blok keberapa ya? Ini blok apa ini teh? Baru nyampe sini. Jalur barat ini. Jalur barat. Iya. Luas sekali ya pasar ini. Luas, ini blok C. Saya udah beberapa hari di sini belum beres-beres sih explore. Jangan-jangan ada tujuan ya? Ada misi atau apa? Ya, misi saya ada misi nih. Saya tuh wartawan nih dari Jakarta. Saya ini lagi explore menguak problem-problem yang ada di pasar ini. Itu misinya. Iya. Jadi pengen tahu kebenarannya karena banyak sekali isu-isu yang beredar nih di masyarakat bahwa pasar ini terjadi banyak pelanggaran kekerasan apa? Terus pemungutan liar, pemalakan dan meminta iuran dengan tidak wajar gitu loh Pak. Jadi kalau misalkan hanya 5.000, 2.000 ya mungkinlah masih dianggap wajar ya. Yeah. Tapi ini mintanya sampai 250.000 per orang. Ya. Itu tuh per hari. Jadi kalau misalkan bayangkan sebulan berapa? Jelas banyak. Apalagi kasihan tuh kalau misalkan ada yang dagang-dagang pakai ini nyeru ya disuhun gini. Iya. Ya itu bayarnya tetap harus 250.000. Iya, dagang asongan juga tetap. Kebetulan gua kelompoknya. Oh, gua enggak tersinggung dengan omongan Anda. Abang kelompoknya juga? Iya. Berarti abang masih kelompok Majapra juga? Iya. Ini di sini lagi pengetatan. Soalnya katanya ada musuh yang lolos masuk ke area pasar sini. Sebentar bang, saya tanya kameramen saya dulu. Ini dari tadi gimana ini? Dari tadi, teman-teman ya? Kayak nunggu teman-teman aja guru. Sini nunggu teman-temannya. Gak tahu kalau senter ini kamera ya? Iya. Karena kayaknya agak berat, takut. Tuh, gak tahu tadi itu. Gua kira lampu biasa, ternyata ada orangnya lu. Bahaya ini bawa golok soalnya. Yang kemarin-kemarin nggak ada ya. Ini semakin kesini semakin garang-garang ini mah. Astagfirullah. Ya kebetulan itu Kang, kalau gitu mah sangat-sangat kebetulan. Apa? Kalau Akang memang kelompoknya Majapra, saya kebetulan lagi ingin bertemu sama Majapra. Mau bertemu? Dengan ini aja, Anda harus bayar. Maksudnya? Dengan Anda ngamera pasar ini, Anda harus bayar dulu. Saya. Ini pasar kan umum. Ya. Saya udah izin juga tadi ke security-nya. Untuk explore di sini. Jadi kita udah secara prosedur lah, boleh. Umum tidak. Ini justru kita yang pegang. Jadi gimana kita? Gimana bos? Gua gitu. Ini Anda harus membayar ini kamera pasar sini, kamera saya.
Berapa, Pak? Gak banyak, kita minta 2 juta aja lah. Lah, 2 juta mah banyak, itu mah buat saya mah gede. 2 juta aja. Saya mah orang kecil, Pak. 2 juta bagi bos saya itu hampir 2.000. Ya, itu kan buat bos Bapak, tapi buat saya mah itu besar, Pak. Saya mah orang kecil. Apalagi kalau pengen bertemu bos saya. Gede, sangat gede bayarannya. Gimana kalau 200 ribu saja? Saya dihargai 200 ribu. Enggak, ini buat izin-izin explore di sini gitu loh. Iya, apalagi explore. 2 juta itu cukup. Apalagi pengen bertemu bos saya, bayarannya sangat-sangat besar. Kenapa harus bayar? Berapa tapi kalau boleh tahu bayarnya? Maksudnya? Dengan nyawa Bapak sendiri. Lah, gimana mau ketemu atuh kalau misalkan nyawanya gak ada mah? Karena saya dari awal ketemu sudah curiga. Maksudnya? Bahwa Anda itu Ki Bung Sukawangi kalau tidak salah. Iya, betul. Benar. Kenapa kan? Bapak tahu? Saya tahu. Soalnya katanya kalau ada yang pingin bertemu sama bos saya, yang sangat sangat ingin bertemu cuma Anda. Betul. Anda mau apa? Saya mau klarifikasi saja, benar atau tidaknya semua kelompok-kelompok preman itu yang ngotak-ngotakinnya, atasannya, dedengkotnya itu Macapra. Dan saya ingin berdialog langsung, cari jalan keluarnya bagaimana agar tidak ada perampasan, pemungutan liar, pemalakan dan sebagainya, agar dihentikan gitu loh. Ini Pak, tidak ada yang perlu diklarifikasi. Sudah jelas-jelas bos saya itu pemegang semua wilayah sekarang gitu. Dan sudah jelas-jelas Anda itu musuhnya. Sekarang Anda mau pergi atau saya habisin Anda di sini, ha? Maksudnya apa ini? Anda mengajak saya duel? Iya. Saya penasaran dengan Kibung Sukawangi, Kibung Sukawangi. Kalau benar Anda sakti, Anda tidak boleh main fisik. Coba pakai ilmu saja. Boleh. Bisa. Keluarkan. Wah, sepertinya ini memakai ajian Kolok Mata Naga. Ini ajian dari timur. Luar biasa sekali orang ini memiliki ajian si Kolok Mata Naga. Ini bukan preman sembarangan. Saya coba tidak menyerang, tapi saya memakai perisai. Saya ingin coba tembus apa tidak perisai gaib saya dengan ajian Kolok Mata Naga. Saya ingin tahu sampai tingkat berapa nih dia ini menguasai jurus Kolok Mata Naga. Kan sepertinya ini baru mengeluarkan tingkat dasar. Itu tidak bisa menembus perisai, perisai gaib yang saya pasang, sahabat.
Nah, ini naik tingkatan sepertinya. Keluarkan sampai pungkasannya, sampai jurus pamungkasnya. Saya tahu, saya sudah tahu jurus Anda, ajian Golok Kematanaga dari timur. Itu mentah-mentah, jadi ketika kita memakai perisai sangat luar biasa nih. Jadi dia menyerang, malah berbalik menyerang sahabat. Biarkan dia terus mengeluarkan agar nanti energinya bisa terkuras, kekuatannya bisa terkuras sendiri, nanti kalah sendiri ini orang. Nah, segitu cukup belum? Ini saya baru menggunakan perisai, perisai badan, belum menyerang Anda saya ini. Golok Naga Sakti malah berbalik kepada saya. Aduh. Inilah kekuatan perisai-perisai yang saya gunakan, itu ilmu Allah, bukan ilmu iblis seperti Anda. Makanya Anda lebih baik bertobat saja. Karena Anda harus tahu, tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu belum seberapa. Tapi saya lihat jurus si Golok Mata Naganya sudah jurus terakhir barusan, tetap tidak bisa tembus. Apa punya ajian lain? Kalau tidak, Anda menyerahlah secara baik-baik. Hentikan. Yang lain sudah menghentikannya. Di blok A sudah bertobat. Di blok D, blok C sudah bertobat. Yang di lalu lintas sudah bertobat tuh, Bang Saprol. Bang Boning juga sudah bertobat. Anda harus ikut bertobat juga, Mas. Kagak mau bapak itu bertobat. Insya Allah enak bertobat itu, nanti hidup jadi lebih tentram, damai, sejahtera. Enak lah. Cari uang dengan kerja yang halal, cari uang yang halal, kerja yang baik ya. Hanya omongan manis saja di depan, di awal. Dia tanya aja. Astagfirullah. Baiklah, kalau misalkan Anda kekeh, saya akan melawan. Tapi maaf, kalau pakai satu jurus saja, jantung Anda bisa remuk. Lucuan apa yang Anda mati sana? Allah, Allah. Ini cukup berbahaya kalau sama orang-orang awam. Ini cukup berbahaya. Ternyata sampai tingkat akhir juga jurus-jurusnya. Cuma masih belum sempurna. Karena kalau misalkan jurus Golok Mata Naga itu sempurna, wah luar biasa ini. Luar biasa sekali. Astaga. Berarti kita harus terus melanjutkan ke blok-blok lain ya. Karena ini sahabat masih banyak, masih luas sekali pasar ini. Jadi beda-beda blok, beda lokasi, tapi masih satu lingkaran, satu wilayah. Jadi kita akan terus melapaki. Jadi kita cicil satu persatu ya. Karena alhamdulillah yang kemarin-kemarin sudah pada bertobat, sudah baik-baik. Ada yang jualan ayam, sekarang ayam potong. Ada yang jualan ayam potong, terus ada yang jadi kuli panggul. Ada yang jualan sayur, ada yang jadi sopir. Macam-macam, udah pada bertobat, udah cari kerja yang halal yang baik. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa bertobat dan kita akan telusurilah satu persatu ya sahabat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang selalu mendamping kita, menemani kita, mendoakan kita. Mudah-mudahan
saya dan sahabat-sahabat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selalu sehat selamat rahayu. Jaga ringkas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.